internal tentang limit. Oke. Ya. Nah, di sini ya, soalnya berbentuk seperti ini. Ya. Diketahui ya, limit ya x menuju minus 1 ya, dari x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ya, ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurangi ax kuadrat ya, ditambah 3 ini sama dengan 5 ya, oh, min 5 ya, ya sama dengan min 5 ya. Oke, yang ditanyakan nilai dari ya, a kuadrat ya, sama dengan berapa ya. Oke, ya. Langsung jawab. Limit x menuju minus 1 ya, dari x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ya, dikurangi ax kuadrat ditambah 3 ya, ini sama dengan minus 5 ya, kita substitusikan langsung ya, kita masukkan langsung harga x minus 1 ya, di sini didapat ya. Min 1 pangkat 5 dikurangi 3 dikali dengan min 1 pangkat 4 ya, ditambah 2 dikali dengan min 1 pangkat 3 ya, ya, dikurangi A dikali dengan min 1 pangkat 2 ya, ditambah 3 ini sama dengan min 5 ya. Jadi dapat ini min 1 ya, min 1 ini min 3 ya, ini min 2 ya, ini min A ya, ditambah 3 ya, sama dengan min 5 ya, ya ini dengan ini 0 ya, sehingga dapat ini min 3 dikurangi A sama dengan min 5 ya, ya maka A ya, A sama dengan ya min 3 ya, ditambah 5 ya, ini sama dengan 2 ya, A sama 2 maka A kuadrat sama dengan ya 4 ya. Oke, ya selesai sudah ya. Terima kasih.